ini kalau mau tinggal klik ininya, kalau lampu birunya nyala berarti udah nyala. Iya, klik gitu. Atau langsung mau dibuka juga boleh. Oh, udah live. Udah live ya? Oke. Okay. Iya, halo teman-teman semua. Kedengaran enggak suara saya di sini? Mungkin ya. Iya, ada. Kita berada di depan nih. Mic. Mikrofonnya. Udah? Dari RDI. Belum. Iya, udah pegang ini aja. Oh, boleh kalau mau ngambil video di sini? Iya, oke. Okay. Boleh di depan sini langsung hubung masih 5 menit. Silakan. Iya. Kalau masih 5 menit. Masih ada 5 menit sebelum mulai parade ya. Parade nanti jadi ada arak-arakan kan kita parade menuju ke bundaran. Namanya bundaran bundaran Sinchu. Iya, yang ada di depan stasiun kereta api Sinchu. Iya. Iya, kebetulan Bapak Uhen. Bisa memperkenalkan dulu. Yang persiapan kita melihat lagi. Baik yang berbasis religi atau yang religi formal atau non formal untuk memberikan kebahagiaan semuanya. Harapkan semuanya bisa memberikan apresiasi acara ini. Wih, luar biasa. Perdana ini kemudian ini pertama dengan harapan hari ini kita memberikan maksimal baik koordinasi dengan pemerintah Taiwan, masyarakat sini dan juga koordinasi dengan pemerintah Indonesia dalam acara Malaysia ini dengan harapan untuk tahun depan kita selalu mengadakan bisa diberikan izin. Amin. Mantap. Baik, parade dalam bentuk budaya dance ya, tari, ada budaya yang berbentuk bermacam-macam budaya. Otomatis ya kita di Indonesia adalah budaya dance itu lebih banyak. Tapi kita memeriahkan dan memberikan hiburan dalam kesibukan satu tahun dengan bekerja, satu bulan bekerja kita kasih hiburan, kebahagiaan, terutama biar ingat nasionalisme. Merdeka! Tepat sekali. Iya, terima kasih dulu Bapak Uhen. Foto. Iya. Jadi saat ini Kak Fari ini dengan Vice President dari Musola Sinchu lagi foto bersama ya di sini, dan sebentar lagi paradenya pun akan langsung dimulai. Iya, gaya merdeka. maaf ya teman-teman ya. Iya, jadi lagi foto bersama lah, pose merdeka ya. Ya, jadi semangat 45-nya saat ini nuansa kemerdekaannya itu masih terasa sangat kental sekali ya di kota Sinchu di sini. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin untuk datang nih meramaikan acara parade dan juga pentas budaya di Sinchu sini, naik kereta api ke kereta api Sinchu, kemudian keluar di Jalan Chonghua sana, dan di depan stasiunnya itu ada taman bundarannya di situ, dan di situ juga bakal ada panggung. Kemudian juga diramaikan oleh berbagai ragam booth dan juga stand ya.
Jadi buruan datang ke Sinjo, kemudian ikut ramaikan acara ini ya teman-teman ya. Oke, jadi sebelum ya kenapa? Enggak apa-apa ya, karena ini agak repot. Kabelnya ada, oh iya dah. Kabelnya ada banyak teman-teman, jadi enggak apa-apa ya. Susah gantinya ya. Oke. Teman-teman yang berada di sekitar sini boleh ya silakan mampir ya. Karena jam 10 kita diperkirakan jalan kurang lebih 1 jam kali ya. Gitu ya? Oh berarti jalan sehat ya? Enggak apa-apa. Enggak, kita memperkenalkan budaya Indonesia kan gitu ya. Berhenti-berhenti gitu. Iya, bukannya jalan cepat kan. Oh, iya. Ya, ini bukan jalan sehat dan bukan jalan cepat. Iya. Tapi parade. Betul, betul. Jadi betul. Jalan sambil pelan-pelan sambil memperkenalkan juga nih untuk budaya Indonesia. Betul. Wah, tadi kalian ada yang pakai baju SD, iya. SMA. Oh. Jadi kita perlahan berjalan menuju ke belakang ya. Betul. Sebenarnya itu diisi oleh komunitas mana saja nih. Ya, ya, jadi kita balik saja. Banyak sekali ya. Mm-hmm. Tadi sih hari ini yang pasti ya sebagai panitia penyelenggara itu juga adalah dari Musola Center. Kemudian juga banyak sekali untuk yang lain-lainnya. Iya. Yang pasti penampilan utamanya nih tadi sebagai gubernur kita adalah reok. Iya, jadi di sini ada Dirgahayu Republik Indonesia. Dan luar biasa ini kita juga mengambil separuh jalan nih dari jalan Cungwa ya, jalan utama. Betul. Dan juga sudah dibantu dengan Pak Polisi. Betul. Pak juga yang mengatur ya. Nah di sini juga nih dengan iya, langsung dimulai paradenya teman-teman. Iya, jadi di sini yang barisan pertama dari HIC ya, Musola Sinju Center ini teman-teman. Luar biasa ya. Jadi serasa lagi di Indonesia. Iya, lengkap dengan atributnya. WD. Mantap, semangat, merdeka. Iya, mantap, merdeka, merdeka. Dan setelah ini di belakangnya, waduh, yang ini ya teman-teman ya. Ini adalah paguyuban seni reok. Waduh, luar biasa. Busananya, teman-teman. Luar biasa, ya. Pelan-pelan, sini. Jalannya pelan-pelan. Lengkap atributnya. Pelan-pelan. Mantap, ya. Kemudian di sini, reok barongnya nih. Singo barongnya, teman-teman. Wow, wow, wow. Oke. Lanjut di belakang. Tuh, jadi ada dua, ya. Jadi ini teman-teman yang emang mau datang nih ke sini, ingat ya stasiun Sinju, kemudian ini nanti panggung akhirnya ada di depan stasiun Sinju ya. Jadi yang datang ke naik kereta langsung keluar saja, nanti bakal langsung kelihatan panggungnya. Dan di sini ada dari guru Guyub Rukun Selawase. Iya, merdeka semua. Iya, mantep ya. Wih, cakep-cakep, ganteng-ganteng semua. Atributnya lengkap ya. Ini serasa beneran kayak lagi di Indonesia ya teman-teman. Jadi luar biasa, merdeka, merdeka. Waduh, mantap. Ya jadi di sini masih ada lagi nih teman-teman. Iya. Yeah. Lagunya luar biasa, Kota Joget. Iya, yeah. Di belakang. Ini lagu yang lagi viral. Ojo di Bandingke. Waduh. Iya, kemudian di sini lengkap nih. Pasukan malam ini ya. Dengan atribut seragam sekolah ini SMA mereka. Waduh, kemudian di sini ada seragam SD-nya ya, teman-teman. Waduh. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ngomong-ngomong suara saya jelas ya. Coba dong kalau ada dengar suara saya bilang suaranya ada kak gitu ya. Takutnya nggak kedengeran suaranya. Iya, yeah, mantap joget ya teman-teman. Iya. Yeah. Iya yeah, di sini ya. Ini yang barisan terakhir ya. Di situ lagunya bentar. Jadi bagi teman-teman yang baru saja bergabung ke sini, saya Kaditya bersama Kavar ini tengah berada di Sinju guna ikut turut ya dalam parade budaya yang diselenggarakan oleh Musola Sinju Center dalam rangka memperingati HUT RI ke-77 tahun. Jadi di bagian akhir sini luar biasa ya kerukunannya. Joget bersama khas Indonesia. Siapa bilang di bumi Formosa tidak bisa merasakan yang namanya nuansa Nusantara di sini teman-teman? Bisa. Di sini sangat kental sekali ya. Iya, yeah, kita lihat dengan joget-joget. Iya. Yeah.
mantap. Iya, kita langsung ke depan lagi ya. Asik. Iya, jadi kita langsung lagi, saya langsung nyolong-nyolong bentar ya ke barisan depan. Maaf. Iya, jadi bagi teman-teman yang baru saja bergabung, ya saya di sini bersama dengan Kak Farini lagi berada di Sinju. Yang dimana sebentar lagi, bukan sebentar lagi ya, saat ini sudah yang namanya parade budaya itu sudah dimulai di sini ya. Ini yang barisan depan lagi, jadi baru yang baru saja bergabung nggak apa-apa. Di sini saya ulangin lagi di parade yang bagian depan. Ini adalah barisan dari HIC ya, Sinju Islamic Center. Jadi musola Sinju nih yang menyelenggarakannya. Tadi kita sudah wawancara dengan Bapak Uhen yang ada di sini. Ya, aduh, terima kasih Bapak. Jadi di sini barisan depannya lagi. Waduh, jatuh. Maaf ya. Barisan depannya lagi di sini. Yang dibaris ini oleh banyak sekali orang-orang yang berasal dari komunitas HIC, Sinju Islamic Center ya. Musola Sinju. Jadi yang mana nanti abis parade ini kita pun bakal menyaksikan pertunjukan pagelaran budaya yang bakal diselenggarakan di depan stasiun Sinju, tepatnya di Taman Bundaran depan stasiun Sinju sana ya. Jadi di sini ya udah saya muter lagi ya, saya jalan lagi ke depan. Ya, jadi di sini semua dari HIC Sinju Islamic Center. Waduh, jadi jam 10 tepat mulai jalan. Ya, jadi kurang lebih seperti sampai 1 jam. Yang di sini adalah Singo Barong Taiwan. Siapa nih penggemar dari Singo Barong Taiwan? Coba angkat tangannya. Bukan angkat tangan. Bilang dong, saya penggemar Singo Barong Taiwan. Mana suaranya? Nah, di sini ya. Mantap. Terus ini yang bagian tengah. Iya. Yeah. Oke, satu persatu saya tampilkan. Mantap, luar biasa. Tariannya yang begitu elok ya. Kemudian yang cakep-cakep, cantik-cantik semua ini. Luar biasa. Yaudah, mantap, terima kasih. Iya, ini dari Singo Barongnya. Woi, hadir di Sinju, Mami Ardiansyah. Ngomong-ngomong di mana nih Mami Ardiansyah? Jangan-jangan lagi nongkrong di depan stasiun Sinju ya. Kitanya lagi ikutan parade. Kalau memang ada waktu, yuk buruan yuk ikutan juga. Siapa tahu ketemu saya gitu kan. Say hi. Ya, di sini dari Singo Barong ya, teman-teman. Singo Barong Taiwan. Ya tadi, seperti yang tadi saya bilang. Nah, kemudian yang barisan belakangnya itu yang disukai oleh banyak orang juga. Yang dari jam 10 pagi, bukan jam 10 pagi malah, jam 9 pagi itu joget-joget ya. Di sini lagunya wah luar biasa. Ya. Jadi di atas ini. Terima kasih ya sudah hadir di sini sebanyak 268 yang saat ini sudah menonton. Terima kasih sudah hadir 283. Jadi sangat luar biasa sekali suasana Hari Kemerdekaan di Bumi Formosa. Suaranya kedengeran ya? Merdeka, betul. Merdeka semua. Mantap. Udah kita balik lagi ya. Mungkin yang baru datang itu tadi nggak kelihatan nih ya dengan grup dari Singo Barong ya. Oh yang ini dari itu ya. Wih. Iya, yeah, mantap dengan benderanya. Iya. Yeah. Oke, okay, ini dari apa ya tadi ya, lupa. Ini dari Guru 25, Guyub Rukun Selawase. Waduh. Ini lengkap dengan atribut Buddha. Nah, ini foto-foto di sini. Oke, okay, merdeka. Iya, yeah, mantap atributnya.
Oke, ini iya karena kita lagi ada kayak di tengah jalan ya, jadi harus hati-hati juga ya. Kalau bisa jangan terlalu ke arah kanan sini, takutnya nanti ketabrak mobil. Oke, jadi di sini lagi ya Guru 25, kemudian kita balik lagi ke sini, yaitu adalah Singo Barong. Ini dari Taichung hadir, terima kasih sudah hadir. Kita saat ini sedang berada di dekat stasiun Sinchu, yang dimana parade awal start, awal mulainya parade budaya Sinchu dimulai. Saat ini baru saja mulai jalan. Kemudian saat ini sedang menunggu lampu merah juga, makanya dari itu harus berhenti bentar ya. Iya, jadi balik lagi di sini. Kemudian kita juga sudah diperkati dengan cuaca yang begitu bagus, ya nggak hujan. Jadi sangat kelihatan jelas sekali warnanya yang begitu mentereng. Wah, ya, oke. Ya di sini ya, ini dari Singo Barong Taiwan, teman-teman. Iya merdeka, merdeka. Mantap ya, cakep-cakep ini. Baju tradisionalnya juga, waduh, sangat luar biasa ya. Serasa lagi di Indonesia, waduh, mantap. Terima kasih. Dan ini, waduh, warnanya begitu mentereng, teman-teman. Luar biasa. Dari jam berapa, Mas? Udah siap-siap ini dari jam berapa? Dari jam 4:30 pagi. Jam 4:30 pagi, luar biasa. Terima kasih loh, Mas ya, sudah meramaikan. Dari jam 4:30 pagi loh, teman-teman ya, sudah siap-siap guna meramaikan acara parade budaya Sinchu. Wah, di sini nih. Wah, mantep ya. Iya. Oke, ini juga barongnya ada dua ya. Iya, yeah, mantep. Lengkap dengan alih. Tawe pusaka apa di Danjaya. Iya, mantap. Ada bisa tebak gak ini lagi memainkan lagu apa? Yuk, ketik jawabannya di bawah sini. Mantap. Hihi. Dari mentari pagi bilangnya jangan lupa minum. Oh terima kasih ya. Bener. Jadi nanti abis acara ini mungkin langsung serak-serak suaranya. Terima kasih sudah mengingatkan. Waduh mantap. Mantap luar biasa. Jadi tadi lagu Indonesia Pusaka yang dimainkan oleh grup Singo Barong Taiwan. Ini tadi kalau nggak salah ada yang tanya ya, ini lagi di mana? Kita ini lagi berada di Sinchu ya teman-teman ya. Lagi berada di Sinchu. Dan saat ini yang namanya Parade Budaya yang diselenggarakan oleh HIC selaku Sinchu Islamic Center atau Musola Sinchu tengah berlangsung. Ya ini tidak jauh dari titik startnya, titik mulainya. Jadi saya di sini lagi mengikuti paradenya berjalan ya. Yang dimana di sini dengan tujuan bisa memperkenalkan yang namanya budaya Indonesia kepada masyarakat lokal ataupun masyarakat Taiwan ataupun ya bahkan warga negara asing yang kebetulan berada di Sinchu sini. Jadi sangat luar biasa ya, rasa nuansa Indonesianya itu sangat kental sekali di sini ya. Ini adalah grup dari grup 25 ya yang tadi. Luar biasa ya budayanya, mantap. Bajunya juga sangat lengkap ya. Ini kayaknya agak gelap ya, maaf ya. Nah ini agak terang ya. Nah jadi bagi teman-teman yang memang tadi penasaran ini lagi di mana, kita lagi di Sinchu. Dan mungkin saat ini teman-teman yang lagi berada di Taipei, lagi jalan-jalan nggak berada di Sinchu, nggak apa-apa. Bisa datang ke sini ya, naik kereta aja sampai ke stasiun Sinchu. Kemudian di depannya itu kebetulan ada kayak taman bundaran. Nah, di situ bakal ada panggung yang mana nanti selesai parade, semua pertunjukannya bisa kita saksikan di sana gitu ya.
dari sini balik lagi ya. Jadi hari ini selain saya masih ada Kak Fari nih. Tadi mungkin sempat bingung ya teman-teman, karena Kadit ngobrol, Fari ini juga ngobrol. Karena tadi sempat Fari ini dengan Pak Uhen lagi menjelaskan mengenai musola Sincu. Jadi harap dimaklumi ya. Dengarkan dengan seksama, pasti bisa kedengeran antara suara Kadit dan Fari ini dengan Pak Uhen. Oh, ternyata begitu. Iya. Pantesan hilang. Tadi wawancara bisa. Oke. Okay. Iya, jadi kita balik lagi ya. Ini bilangnya Tuka Selika yang di YouTube. Siapa? Nah, di sini juga ada Bu Polisi. Ada Bu Polisi. Bu Polisi lagi kebingungan. Mana Ibu Polisi? Ini sebelah kita ini. Oh, ini. Oh, ini dari polisi. Nah. Lagi kebingungan. Hah? Dari polisi juga sedang ikut menjaga. Iya, ya, karena juga ingin mengetahui ini merupakan kegiatan perdana ya. Betul, perdana. Jadi dia sekarang lagi mencari mahasiswa. Ada nggak mahasiswa di sini? Mahasiswa, saya udah lulus. Ya gimana dong? Udah mantan nggak boleh. Oh, udah mantan nggak boleh. Karena dia tadi kan sempat ini kegiatan sebenarnya kegiatan lebih khusus ke PMI. Atau ada mahasiswa di PMI. Oh, saya ngobrol lagi dengan Pak Uhen ya. Tadi menjelaskan. Selaku wakil presiden dari HIC ya. Tadi dikatakan ini persiapannya hanya sebulan. Waduh, sebulan cepat dengan ya. Dengan dana boleh bilang disembuhkan dari gotong royong. Gotong royong. Masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan. Iya, benar. Dan juga tokoh-tokoh semuanya. Di, katanya sih semuanya. Wih, mantap. Karena musola ini juga boleh bilang kan terbuka ya. Dan kemudian juga nggak hanya untuk Indonesia. Mengikuti aja ya dari grup yang ketiga. Di sini ada guru 25. Jadi mana seluruh kegiatan parade ini ataupun jalurnya itu sudah diarahin oleh petugas-petugas polisi dari Taiwan. Di sini terima kasih nih kepada bapak-bapak polisi ya ataupun semua oknum yang sudah hadir di sini. Iya. Jadi semua polisi juga membantu kita dalam mengarahkan parade ini ya teman-teman. Sangat terima kasih sekali dengan pemerintah Taiwan. Jadi seluruh, iya, jadi sudah membantu sekali. Terima kasih Bapak Polisi. Karena dengan adanya mereka, acara ini bisa berlangsung dengan tertib ya, yang pastinya ya. Jadi semua kegiatan ini sudah resmi, sudah didaftari oleh HIC. HIC. Jadi oleh pemerintah Sincu dan juga didukung oleh pemerintah Sincu. Betul. Tadi aja Pak Uhen juga bilang, karena ini merupakan perdana. Dan biasanya kan memang modelnya orang Indonesia suka, ya, kali ini dia benar-benar iya. Yeah. Langsung jalan. Mantap, luar biasa ya. Jadi ini karena bagi teman-teman yang penasaran akan Singo Barongnya itu seperti apa, saya langsung jalan lagi ke depan. Ya, jadi sebanyak 374 penonton yang saat ini sedang menyaksikan, yang sedang saat ini sedang bertanya-tanya sebenarnya saya lagi di mana. Saya bersama Kavar ini berada di Sincu ya, dan di sini kita balik lagi ke grup Singo Barong Taiwan. Yang dimana di sini masih ada banyak sekali pesertanya, lengkap dengan kostum-kostumnya dan juga Singo Barongnya ini teman-teman. Dan jikalau ingin datang untuk meramaikannya ini, tenang saja karena
paradenya ini nanti bakal berhenti di satu titik, yaitu ada di Taman Bundaran depan stasiun Sinju sana ya. Jadi kalau emang mau datang ke sini, naik saja kereta sampai ke Sinju, kemudian keluar dari stasiun Sinjunya di Jalan Chonghua ya, di Jalan Chonghua sana. Kemudian di situ Anda pun bisa melihat panggungnya yang sudah berdiri tegak di sana. Kemudian juga ada beberapa bus atau stand yang lengkap dengan makanan Indonesia yang ada di sana ya. Jadi sembari menyaksikan pertunjukan yang nantinya bakal dipertunjukkan oleh wanita-wanita cantik ini dan juga yang ganteng-ganteng ini, wah udah luar biasa ya. Nanti juga bakal ada pertunjukan yang lainnya dan juga ada kuliner khas Indonesia di sana. Luar biasa, merdeka. Dan ini yang tadi ya. Dan ini yang bagian depan. Oh iya, tadi bagian depannya belum ya. Saya balik dulu nih untuk yang ke baris yang pertama ya. Maaf. Yeah. Luar biasa. Teman-teman yang saat ini sudah menyaksikan, sebanyak 418 orang ini yang sudah menyaksikan, selamat datang di siaran langsung kita yang saat ini sedang menyiar langsungkan acara parade dan juga ya parade budaya ya, yang disajikan oleh berbagai komunitas Indonesia yang ada di Sinju, baik itu dari Musolah Sinju yang ada di Sinju sini, kemudian juga dari Singo Barong Taiwan ya, kemudian dari Guru 25, dan di barisan depan di sini merupakan barisan pertama yang disusun oleh Musolah Sinju ya, HIC ataupun Sinju Islamic Center ini ya, lengkap dengan atribut bendera merah putih, kemudian juga spanduk yang bertuliskan Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 1945, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Luar biasa. Jalan bergerak mundur ya. Iya. Jalannya mundur ya, Pak. Iya, saya batuk-batuk dulu. Kita fokusnya memang lokal Sinju.
utama adalah pemerintah kegiatan bahwasannya orang Indonesia atau di Indonesia banyak budaya. Pertama adalah rayang ini termasuk salah satu budaya kita atau orang Indonesia. Oke. Sekali. Tidak semua orang bisa memainkan. Betul sekali. Karena tidak cuma secara latihan saja, tidak cuma itu aja, tapi otomatis luar biasa. Oke, tadi saya ada melihat yang komen katanya yang itu suaranya nggak keluar ya. Apakah saat ini suaranya juga masih, maksudnya nggak keluar, nggak jelas, atau memang tidak ada suara sama sekali ini? Apakah saat ini sedang mendengarkan suara saya? Misalkan kalau ada, coba dong suaranya. Bilang suaranya jelas, Kak. Oh, lampunya nyala sih ya. Di sini seharusnya, oh sudah jelas. Oke, berarti tadi karena mungkin kita ini sedang berada di luar ruangan ya. Betul, ada anginnya jalan, juga. Kemudian juga jaraknya kadang-kadang mic-nya dengan dengan handphone yang digunakan untuk live itu agak jarak. Oh, suaranya kecil. Iya, jadi tadi juga ada pakai masker, kemudian juga lagi di luar ruangan, kemudian juga masih ada kendaraan yang lalu lalang. Jadi karena itu ya menyebabkan suaranya agak kecil. Tapi seharusnya saat ini sudah jelas ya. Ini karena Kak Adit lagi teriak-teriak. Gitu ya. Oke, jadi balik lagi ya. Jadi ini yang barisan pertama itu diikut sertakan oleh berbagai komunitas nih. Yang pertama itu dari Sincu Islamic Center, pusat Islam di Sincu ataupun Musola Sincu. Dan yang kedua ini dari Singo Barong Taiwan tadi. Ini mana tadi juga sudah menjelaskan nantinya saat ini bakal cari tempat nih.
untuk Singo Barong Taiwan ini perform ya, ataupun iya, mempertunjukkannya. Karena katanya di sini aspalnya sangat panas sekali ya. Betul. Cuacanya begitu panas. Waduh, tidak pakai alas kaki sama sekali. Udah gitu dengan membawa apa singanya itu. Yang begitu berat ya. Waduh. 50-an kilo. 50-an kilo luar biasa. Namanya nih Kak Adit, di mana ini lokasinya? Lokasinya di Sinchu. Tepatnya dekat sekitar Taipei. Sinchu stasiun kereta Sinchu. Iya, di stasiun kereta api Sinchu. Akan berhentinya melakukan pertunjukan-pertunjukan iya, itu di bundaran Sinchu ya. Itu betul. Hanya keluar dari kereta api, stasiun kereta api, dari situ sudah bisa tuh. Iya, tapi dari hari ini kita juga dari Taipei ya. Betul, iya. Datang ke sini ya. Iya, kemudian nah, pintu keluarnya. Gantinya kan selamati berakhir. Itu tuh. Jadi harus gantian untuk ganti memegang kepalanya. Dan konon itu katanya hanya menggunakan giginya ya untuk iya betul harus digigit gitu ya. Nah, kemudian di sini yang komen live sampai acara selesai ya Mimin. Wah, kalau handphone saya baterainya nggak habis. Nggak apa-apa ya, tapi untuk parade seharusnya bisa sampai selesai. Nanti sampai pertunjukan kurang lebih sampai sore bisa juga. Ya. Nanti akan bersambung lagi. Kita perlu cas juga untuk handphone dan untuk orangnya juga. Ya. Betul. Itu. Nah, jadi ini semacam jalan ya. Di sini dari mereka juga selain menampilkan ya pertunjukan Singo Barongnya, kemudian dari sini juga masih ada grup alat musik tradisional yang saat ini juga sedang memainkan lagu Indonesia juga. Ayo ada bisa yang nebak kan nih, mereka saat ini sedang memainkan lagu apa? Dan coba tulis jawabannya di kolom komentar yang pastinya ya. Dan jangan lupa untuk like dan share juga sebanyak-banyaknya, karena berhasilnya atau enggaknya acara ini tuh bergantung kepada kalian, bergantung pada teman-teman semuanya ya. Share dong sebanyak-banyaknya agar semua orang tahu, hey, kita orang Indonesia di sini bisa memperkenalkan budaya Indonesia di bumi formal saya ya. Terima kasih semangat teman-teman dengan jempol Anda. Betul. Ada yang bisa nembak gak? Belum ada yang kasih jawabannya loh ini loh. Madinan Jaya. Ya, ada yang bisa nyanyi? Indonesia dulu kah? Iya, lagi ini ya. Di sini juga ya, dari Guru 25 ya. Mantap, lengkap dengan busana tradisional Indonesianya. Kemudian atribut bendera merah putih mereka. Iya, mantap, merdeka. Siap meluncur, iya. Datang saja ke stasiun Sinchu. Kemudian keluar dari pintu keluarnya Jalan Chonghua. Dan Anda pun bisa menyaksikan ya nantinya teman-teman kita yang ada di sini menampilkan pertunjukan khas Indonesia. Dan di belakang ini yang lagi joget-joget. Iya, layak, mantap. Lengkap dengan seragam SMA. Jati hatiku. Jadi masih ada banyak nih teman-teman yang lagi bertanya nih Kak Fari ini. Katanya kita ini lagi di mana? Kita kembali lagi kita jelaskan, kita ini lagi berada di kota Sinchu. Betul. Tepatnya di sekitar stasiun kereta api Sinchu. Jadi kalau seandainya Anda mungkin masih di perjalanan menuju ke Sinchu, nah nanti jangan takut karena parade ini kan bergerak nih. Terus dari tadi dekat Jalan Chonghua, tepatnya toko bakso ya, bakso Ningxi. Betul. Kemudian berjalan-berjalan terus, sekarang lagi menuju ke bundaran. Suaranya kecil katanya Kak Fari ini. Ke bundaran, oh suara Fari ini kecil ya?
ke bundaran dari bundaran Shinchu Taipei Main Station. Taipei Main Station. Shinchu Station. Kalau Farid kira sekarang jelas dong? Iya. Ya? Jelaskan suara kamar ini, bilang dong, jelas. Sudah jelas belum? Apakah mungkin mic-nya ya? Harus teriak kali ya, harus kayak Kak Aditya, teriak, harus teriak-teriak gitu. Teriak, ya. Aduh, kalau teriak-teriak itu orang lain bingung dong lihat ini kenapa kok jadi kayak lagi, apa namanya, membawa acara olahraga. Iya, kok gitu masuk. Betul. Karena ini membawa kelepar. Nah, kita bangga sekali ya, karena bendera Indonesia berkibar di kawasan Shinchu. Jadi kayaknya sepertinya agak sulit juga nih untuk mencari tempat yang cukup luas agar bisa performance untuk bareng Eba, untuk reok monorogonya. Oh, ini guru 25. Oh, guyup rukun selawase. Oh, guru, makanya pakai baju ini, pakai baju SD, pakai baju SMA. Ya. SMP-nya nggak ada ya, tapi ya Kak Arif ya. Iya. Hanya baju SD langsung SMA. Iya, ini ternyata kita sudah live hampir 1 jam ya. Kenapa? Ini ada yang komen katanya sudah live hampir 1 jam. Udah live sampai 1 jam. Udah 1 jam. Terima kasih. Jadi makasih. Masih berlanjut karena ini parade masih berjalan. Iya, betul. Jadi di ya, bentar lagi kita sudah sampai ini ke bundaran yang ada kayak gerbang terkenal juga ya. Iya, iya. Jadi kayak ada banding-banding gitu. Iya, gitu. Mantap joget. Terikat ya. Tarik, Bang. Mereka. Betul, ini hanya, sekarang ya. Kita nanya emas, SD-nya di mana? Mereka! Mantap! Iya, kasih semangatnya dong. Like, love-nya, kemudian share sebanyak-banyaknya ya. Tadi paling banyak sampai 400-an orang yang sudah menyaksikannya. Saya yakin, ini, ayo, mari kita viralkan sampai ribuan penonton ya. Kalau sudah ya. Ayo, share sebanyak-banyaknya. Dan ini nih, weh, lengkap dengan atribut Indonesianya. Dari mana, Mbak? Woi, ternyata mbaknya malu-malu. Sekarang lagi bersama temannya. Terima kasih, Mbak. Iya, mantap ya. Jadi tidak hanya dari Shinchu saja. Contohnya saja seperti Kavar ini sama Kak Aditya dari Taipei jauh-jauh ke sini ya. Meramaikan acara ini. Jadi memberikan dukungan untuk memperkenalkan budaya Indonesia juga kepada masyarakat Taiwan. Iya, di sini juga masih ada. Ketawa lagi pada foto-foto juga. Iya. Kita lihat ya. Kita yang foto apa? Iya, saat ini kita gantian yang nge-live mereka gitu ya. Ini bukan cuma diramaikan oleh masyarakat Indonesia saja, namun dari masyarakat Taiwan juga saat ini sedang ikut turut memfoto, merekam akan keberlangsungan parade ini. Ini merupakan yang perdananya untuk di Shinchu sini. Jadi sangat luar biasa sekali, sangat meriah. Oh, di sini kafar ininya ternyata. Enggak. Tadi kirain kok hilang. Kafar ini karena juga jalannya juga mesti lihat karena takut menghalangi. Iya. Jadi kita juga mencari ya sambil muter-muter ya di sini ya. Terserah sambil melihat. Ini banyak juga tadi banyak polisi-polisi selain yang buat jaga khusus juga di mana-mana. Mereka tidak hanya mengerahkan 10 kalau kemarin ini. Meskipun mungkin setidaknya 10, tapi di pinggir-pinggir itu juga sudah banyak sekali polisi yang standby, yang berjaga-jaga ya. Karena biar bagaimanapun juga ini harus minta izin dari pemerintah dan juga dari pemerintah daerah itu sendiri juga harus mempersiapkan benar-benar. Karena terus terang ya, kalau kegiatan seperti ini mungkin kalau seandainya tidak tertib atau bagaimana, takutnya ada yang terjadi yang hal yang tidak diinginkan. Betul. Jadi mesti dijaga benar-benar. Dan tadi juga Pak Uheng juga sudah wanti-wanti kepada peserta
untuk membuktikan bahwa Indonesia itu bisa tertib. Indonesia juga bisa menyelenggarakan kegiatan yang juga membawa nama baik Indonesia. Jadi sudah diwanti-wanti dibilangin harus tepat waktu, harus jaga kebersihan, harus tertib. Inilah yang paling penting. Oke, jadi tadi saya ada lihat komen, katanya ada yang lagi nanya, lagu kebangsaan Indonesia-nya mana? Woy, tadi di sini sih ngomong Taiwan udah berulang-ulang kali memainkan lagu kebangsaan Indonesia. Cuman karena saat ini juga lagi sangat panas-panasnya ya teman-teman ya. Jadi ini kayaknya lagi istirahat dulu ya. Jadi nanti juga bakal lanjut lagi memainkan lagu kebangsaan Indonesia-nya. Jadi tadi teman-teman juga ada sebagian yang sudah bisa menebak lagu apa yang dimainkan oleh mereka. Ada teman-teman nih yang bilang, mainin lagu kebangsaan Indonesia dong katanya. Bang, katanya bentar ya, sekarang ini lagi istirahat. Lagi panas, cuacanya sangat terik sekali teman-teman. Enggak, ada teman-teman yang tanya lagu kebangsaan Indonesia-nya di mana. Gitu, di sini Singobarong ya. Kemudian di sini nih. Noh. Hampir nabrak. Tuh. Hampir kepleset saya. Bukan bergaya ini. Bergerak lagi jalan. Polisinya juga dari ujung-ujung sudah mengatur dulu jalan yang akan dilalui supaya tidak sampai mengganggu atau keamanannya. Betul. Iya. Jadi tadi juga teman-teman kita yang di barisan depan sudah menyanyikan lagu 17 Agustus. 17 Agustus. Kemudian Maju Tak Gentar. Jadi sebenarnya bukan tadi nggak ada yang nyanyiin lagu Indonesia Raya Senainya, mungkin iya. Udah kali ya, karena kita kan beredar terus kan. Ada, iya betul. Tadi Singobarong juga sudah berulang-ulang kali memainkan lagu kebangsaan Indonesia. Okay. Indonesia okay. Tanah Air Beta wah, juga. Wah, ini polisinya jaganya, wah. Oh, ada. Dia ngatur dulu nih, jadi agak sedikit merapat, karena tadi sedikit agak merenggang, akhirnya jadi apa namanya terlalu panjang. Kalau terlalu panjang sisa untuk mengontrol, jadi di-stopkan dulu supaya lebih merapat, sudah merapat. Kemudian baru berjalan lagi. Sebentar ada mobil, ada mobil. Ada mobil? Mobil keluar dulu. Oke, tadi yang bilang reoknya di shot. Iya, bentar ya, kita mulai dari yang depan dulu. Di sini saya perkenalkan lagi, ini adalah barisan pertama yang diramaikan oleh teman-teman kita dari Sincu Islamic Center atau Musola Sincu ya. Di sini lengkap dengan seragamnya. Kemudian juga atribut bendera Indonesia dan Taiwan ya di sini. Nah, ya dengan iya mantap Mas. Iya, mantep. Woi, jadi dari berbagai pihak turut meramaikan dalam barisan depan ini, yaitu adalah dari komunitas Musola Sincu ya. Dan di sini oke, yang tadi bilang reoknya di sini nih, reoknya. Reoknya di sini ya. Jadi tadi sudah sempat perform juga, sudah sempat tampil, cuman karena cuacanya itu sangat panas sekali, jadi nanti kita bakal menyaksikan pertunjukannya di panggung yang sudah disediakan ataupun yang sudah tersedia di depan stasiun Sincu. Kemudian jadi bagi teman-teman yang memang ingin datang untuk meramaikan acara ini, kalau emang telat nih ikutan dalam paradenya udah nggak apa-apa.
karena nanti bakal ada pertunjukan lagi. Waduh, iya mantep. Merdeka. Iya ya, karena abis parade ini mereka pun akan tampil ya di panggung yang nanti bakal apa dipertunjukkan di depan stasiun Sinchu sana ya. Jadi naik kereta api ke stasiun Sinchu, keluar ke jalan Chonghua. Kemudian di depan situ Anda pun bisa melihat panggungnya yang sudah terpampang di sana ya, berdiri kokoh tegak. Dan juga di sana masih tersedia berbagai stand dan booth yang menyediakan berbagai ragam makanan Indonesia yang pastinya ya. Jadi yang telat ataupun saat ini sedang berada di dalam perjalanan menuju ke sini, nggak apa-apa, Anda tidak telat sama sekali karena nanti bakal ada pertunjukan lagi ya, nanti siang sampai sore, kurang lebih sampai jam 5.30-an kalau nggak salah. Ya jadi nggak apa-apa, tidak telat sama sekali ya teman-teman. Dan yang di sini adalah komunitas dari Guru 25 ya, tadi sudah kita perkenalkan juga ya dari sejak awal. Jadi di sini juga arus lalu lintasnya itu juga sudah dibantu ataupun diatur oleh polisi Taiwan. Jadi acara ini itu sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah kota Sinchu sini dan sudah didukung penuh oleh pemerintah Sinchu ya, karena itu sudah mengerahkan banyak sekali ini belasan oknum polisi nih yang membantu dalam mengarahkan jalan guna mengamankan barisan parade budaya Indonesia yang ada di Sinchu ini ya, agar bisa berjalan dengan tertib dan juga aman pastinya. Ya ini saya juga ikut nyebrang, takutnya nanti nggak bisa nyebrang. Nih. Lengkap dengan lagu khas Indonesia dan juga busana tradisional dan juga atribut bendera Indonesia pastinya. Mana nih semangatnya dong? Ya semangatnya nih, tunjukin semangatnya. Masa kalah dengan teman-teman kita yang saat ini sedang berparade jalan di tengah cuaca yang begitu terik, masa kalah? Ayo dong. Kirimkan semangatnya nih ya kepada teman-teman kita yang ada di Sinchu sini. Dengan caranya gimana? Gampang, like saja ataupun share nih ke teman-temannya ya, agar mereka bisa merasakan juga kayak lagi berada di parade gitu ya. Biarkan saja Kak Alitianya yang lagi panas-panas di sini, nggak apa-apa. Cover ini hati-hati. Iya. Yeah. Jadi kirimkan semangatnya dong. Waduh, di like, kemudian di share juga. Apa namanya? 12 Agustus tahun 45 apa? Mic-nya panas. Panas. Jadi parinya matiin dulu. Mic-nya panas katanya teman-teman. Ya. Begitu teriknya hari semangat ini. Semangat kita memanas. Wah. Ini kafar ininya. Oke. Iya. 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 Itu. Mana suaranya dong? Ya. Kita hari merdeka, nusa dan bangsa. Ya, yeah, mantap. Ini sini nih. Wah, ramai sekali ya suasananya ya. Betul, sambil nyanyi dong. Tadi udah nyanyi ya. Takutnya nanti kalau Kak Adit lanjut nyanyi pada kabur semua. Makanya itu kasih kesempatan dengan yang merdu-merdu agar bisa nyanyi ya. Ayo, ada yang bisa ikutan nyanyi? Yo, nyanyi! Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka, nusa dan bangsa. Semangat 45.
ikut joget bersama. Iya. Yeah. Ini sudah dari sejak pagi kumpul. Ya. Udah pagi-pagi. Mesti bangun pagi-pagi. Mesti bangun pagi-pagi juga. Waduh. Semangat 45 dari teman-teman kita yang ada di Sinju, luar biasa. Aduh. Belum. Kabar ini tadi menanyakan saya, kok enggak nyampe-nyampe? Bentar lagi kabar ini. Bentar lagi nya kapan? Enggak tahu. Sebenarnya ya kalau seandainya kita jalan biasa mungkin hanya perlu waktu 20 menit. Betul. Cuma karena ini kan membawa parade. Udah enggak buka. Okay. Suaranya kecil ya tiap kali ya. Suara Kavari ini jelas nggak, teman-teman? Suara Kavari ini dari mic 1 ya, mic 2, mic 3, mic 2-2 kok ya. Iya, ini jadi lagi masih kesibukan, wah jebarongnya ini kecapean juga ya, setengah mati lu bawa. Ya itu berat ya, itu berat, sangat ya. Berat. Berat sekali. Matahari. Betul. Jadi memang tadi Fari lihat ya, yang penari barong yang dia membawa barong itu sampai 2 orang gak lihat. Nah, sekarang kenapa ini barongnya? Oh ini mau perform ya? Hah? Ini lah mau perform. Oh, iya. Yeah, oke, okay, saya ke barisan depan dulu ya. Iya, jadi performnya bakal di sini ya, teman-teman ya. Akan memulai pertunjukannya nih dari Singo Barong Taiwan, teman-teman. Bentar ya, maaf. Saya muter dulu bentar. Biar dapat gambarnya yang lebih jelas ya. Buat teman-teman semuanya. Iya, jadi kurang lebih seperti itu dulu ya untuk yang paradenya, pertunjukannya.
Betul. Jadi ini perjuangan dari teman-teman kita dari Singo Barongtangan itu sangat besar sekali ya. Di mana cuaca yang begitu terik, mereka juga harus membawa barongnya itu yang begitu berat. Ya, jadi itu tidak gampang ya, di mana mereka juga harus tidak menggunakan alas kaki apapun ya. Jadi aspal ini sangat panas sekali ya teman-teman. Maka dari itu, semangatnya dong untuk teman-teman kita semua yang saat ini sedang mengikuti parade budaya Sincu di sini dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke masyarakat lokal Taiwan yang pastinya. Semangatnya ya. Jadi selain dari Singo Barong Taiwan, yang lainnya juga sama ya, harus menggunakan busana tradisional Taiwan Indonesia. Harus jalan di cuaca yang begitu terik ya. Ini dari anak sekolah, dari SD juga ikut. Ya. Dan yang tadi minta lagu Indonesia kebangsaannya. Ini ada lagi nih, 17 Agustus lagunya ya. Lagu 17 Agustusan gitu. Saya juga melihat banyak sekali masyarakat Indonesia yang saat ini sedang berada di sekitar sini itu juga turut meramaikan acara ini ya. Contohnya ini, Mas dari mana Mas? Asalnya dari mana? Ini kita dari Radio Taiwan Internasional, siaran Indonesia. Dari Lampung Mas. Dari mana? Dari Lampung. Lampung ini? Dari Cilacap. Dari Cilacap. Kemudian kerjanya di daerah mana Mas? Daerah Riau Punta. Waduh.
sama. Kemudian secara khusus datang hari ini ke Sincuk buat meramaikan ini ya. Ya, ya, ya. Wah, luar biasa semangatnya. Kemudian ada salam-salam nggak nih buat teman-teman Indonesia? Ada 376 ini yang sedang menyaksikan. Ada nggak nih salam-salam yang ingin disampaikan kepada teman-teman semuanya? Luar biasa, merdeka. Iya, kemudian masnya dong. Oke, luar biasa. Terima kasih ya, Mas. Waduh, jauh-jauh datang ke sini ya. Wah, secara khusus nih datang meramaikan acara yang ada di Sincu sini. Jadi selain masyarakat Taiwan yang sangat sibuk sekali mengeluarkan handphonenya untuk merekam acara ini, namun masyarakat Indonesia dari luar daerah Sincu juga turun hadir meramaikannya. Dan kita pun sudah hampir sampai nih ya. Ini di bundaran Sincu ya? Iya, ini di bundaran Sincu. Jadi bagi teman-teman yang tadi menanyakan ya, kita saat ini sedang berada di mana? Berhasil ya untuk berhasil. Itu tadi sempat sih agak sedikit. Oke. Okay. Suaranya kurang jelas. Ada. Tadi sempat di setiap pengkolan-pengkolan polisi harus bahkan ya untuk mengaturnya ya. Betul. Apalagi pas bundaran tadi ya. Iya. Bundaran itu memang ramai sekali. Dan dari Barong tadi sampai apa? Reok itu tadi di sana. Betul, betul, betul. Jadi beneran panas sekali dan di belakang. Adik aja sudah sampai merah mukanya. Iya, kita udah keringetan ini. Keringetan sampai kering lagi, keringet lagi. Ini tenggorokannya juga udah mulai gimana? Untuk gitu. Ambil minum dulu deh. Iya, ntar nanti ya. Ini tepi teman-teman semuanya. Tadi kan gua mau nyanyi. Enggak loh. Kalau saya nyanyi ini ya, orang ada ratusan orang yang datang pada kabur semua, gimana kabarnya? Mau ganti rugi. Enggak ya, jadi kita berada di Taman Bundaran. Sincu, ya tepat berada di depan stasiun kereta api Sincu. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin datang ke sini, ya naik saja kereta api sampai ke Sincu, kemudian keluar di exit jalan Chonghua. Ada ini tenda-tendanya. Iya, jadi ada tenda-tendanya. Ya. Jadi langsung itu cukup menyolok ya. Betul, warnanya yang begitu menyolok. Jadi langsung keluar dari kereta, sebenarnya juga bilang gimana ya bundaran Sincu, karena terus terang sih kita juga jarang ke Sincu ya. Betul, nggak apa-apa. Biasanya kalau ke Sincu pasti untuk kegiatan PPI ya. Betul. Tapi kali ini di belakang dia baru kali ini naik kereta nih. Luar. Ini polisi Sincu ini berdua. Oh iya. Ini juga ada polisi dari Sincu. Tadi ikutin terus tuh setiap kali teman-teman. Iya, ini juga teman-teman kita dari Indonesia yang juga turut meramaikan acara ini ya. Mereka. Iya, mantap. Jadi banyak sekali ya. Iya, jadi stasiun Sincunya itu ada di sini. Di sini. Ya, jadi setelah keluar di situ, maaf. Di bagian sini ya, pintu keluarnya. Kemudian sekali keluar Anda pun bisa melihat tenda-tenda ini ataupun ya. Iya, masih semangat. 1 jam berjalan masih penuh dengan semangat. Iya. Wah, luar biasa teman-teman kita ini. Meskipun cuacanya begitu terik, udah jalan selama 1 jam tapi semangat 45 nya itu tetap membara. Ini juga ada temannya tadi. Aduh. Iya, adik cilik kita juga ikut joget ya teman-teman. Luar biasa semangatnya. Iya, jadi masuk dari sini. Di mana acaranya itu bakal berlanjut di sini ya. Jadi setelah keluar dari stasiun Sincu, Anda pun bisa melihat panggungnya ini. Jadi mana nanti bakal berlangsung di sini. Dan ini dari Singo Barong Taiwan masuk ke panggung. Ini karena kaditnya lagi di atas sama kapal ini. Lebih bisa capture ya semuanya. Iya. Ya. Karena kalau di bawah mungkin cakupannya lebih dikit. Jadi sekarang kita lihat dulu. Satu persatu memasuki dan memang sudah dipersiapkan sejak pagi sih. Tadi kita datang aja sebelum jam 9 ya, 9 lewat ya. Iya. Sudah tertata rapi, hanya belum ada orang. Iya, dan jadi acara ini juga sudah dipadati ya oleh banyak sekali, baik itu masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Taiwan ya di sini. Lihat, waduh luar biasa. Ya, dalam rangka memperingati HUT RI ke-77 tahun dan
parade jalan tadi sudah berakhir ya, berarti kurang lebih sampai di sini. Namun habis ini bakal ada pertunjukan lagi. Betul, tapi jam 12. Jadi jam 12. Kita istirahat sebentar. Betul. Kita isi dulu baterai handphone. Kalau kan nanti enggak bisa live-nya ini ya, setengah iya. Udah habis ya. Iya, ingat ya. Jadi teman-teman yang saat ini lagi nonton 370. Ini mereka mau berfoto bersama. Mau langsung foto bersama. Ya udah kita langsung tur juga ya. Membubarkan ini. Ini mohon Bundaran Sincu, tempat di depan stasiun kereta api Sincu. Hari ini udah kepanasan, jadi agak sedikit. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi ini teman-teman kita yang tadi ikutan parade, saat ini sedang melakukan seksi foto bersama. Gitu ya. Luar biasa, satu jam berjalan. Okay. Tetap tidak mematahkan api semangat dari teman-teman kita semua. Oke. Oke, sekarang kita pamit dulu untuk sesi paradenya. Betul. Oke. Jadi kemudian ada pertunjukan. Untuk share, dibagikan kepada teman-teman lainnya. Iya. Merupakan kebanggaan juga ya, bisa melakukan menyelenggarakan parade yang perdana ini peserta UN, dan semoga dengan ketertiban, dengan performan dari masyarakat teman-teman Indonesia di sini, di tahun berikut-berikutnya juga bisa melaksanakan parade. Amin, ya. Amin. Dan maka dari itu, bagikan juga, share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lainnya. Dan ini 321 kurang lebih penonton. Jangan lupa nanti siangan ada acara lagi, gitu ya. Dan kita pamit dulu. Pamit dulu. Sampai jumpa semua.